Yes, ketemu lagi dengan Inta di rumah idolaku. Kali ini kita akan bahas progres pembangunan klaster bergeni Kota Podomoro Tenjo. Sambil menjawab beberapa pertanyaan serta informasi lainnya yang mungkin berguna bagi sahabat aroma idolaku lover. Oke, tanpa berlama-lama kita akan update progres pembangunan klaster bergeni Kota Podomoro Tenjo. Tidak bosan-bosannya, Inta akan katakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang urgent seperti press list, unit tersedia atau tidak, langsung aja telepon atau WA Inta ya. Karena kalau komen, Inta anggap tidak urgent, jadi Inta akan balas di video-video selanjutnya. Oh ya, sebelumnya Inta informasikan nih bahwa kita ada spesial diskon, gimmick serta bonus-bonus lainnya nih. Hanya pada momen pameran ya. Info lengkapnya hubungin aja Inta. Nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini atau di video ini. Karena kita akan juga launching ruko dengan harga 500 jutaan aja loh. Oke, Inta akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat rumah idolaku lover. Dari Petok Dina, keren, terima kasih. Sama-sama sobatku Petok Dina. Dari Manupak Manurung, terima kasih ya. Tadi saya sudah lihat bergeni Permai 5 nomor 11, hooknya sudah hampir siap ya. Sama-sama sobatku Manupak Manurung. Sekarang kita berada di jalan Bergendi Indah 5 dari nomor 7 sampai dengan nomor 16. Dari jalan Bergendi Indah 5 ini kita akan sorot jalan Bergendi Indah Raya. Nah, untuk yang di jalan Bergendi Indah Raya, baik yang ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah signifikan ya, sudah finishing, bahkan sudah ada yang kuning juga. Oke, berikut adalah jalan Bergendi Indah Raya. Berikut adalah jalan Bergendi Indah 6 dari nomor 1 sampai dengan nomor 17. Untuk yang di jalan Bergendi Indah 9, Indah 8, dan Indah 7 nanti kita akan sorot pada saat balik arahnya ya. Oke, jalan Bergendi Indah 6 ini sudah finishing, bahkan sudah ada yang kuning juga. Nah, yang depan kita adalah jalan Bergendi Indah 9. Oke, kita telusuri terus jalan Bergendi Indah 9 ini sampai ujung, sampai menembus jalan Bergendi Indah 8. Berikut adalah jalan Bergendi Indah 9.
Sekarang kita berada di Jalan Burgundy Indah 8. Dari Jalan Burgundy Indah 8 ini kita akan menuju Jalan Burgundy Indah 7 dan melewati Jalan Burgundy Indah 6 kembali. Tapi kita enggak sebutkan nomornya ya. Nah ini dia Jalan Burgundy Indah 7. Oke, untuk yang di Jalan Burgundy Indah 7, baik yang nomor kecil ataupun yang nomor genapnya sudah finishing. Bahkan juga sudah ada yang huni ya. Berikut adalah Jalan Burgundy Indah 7. Oke, untuk yang di Jalan Burgundy Indah sudah kita telusuri semua nih. Kita sudah sorot semua ya. Sekarang kita akan menuju Jalan Burgundy Permai. Kita mulai dari Jalan Burgundy Permai 1 yang ada di sebelah kiri kita. Nomor genapnya dari nomor 2 sampai dengan nomor 36. Sedangkan nomor ganjilnya ada di sebelah kiri kita dari nomor 1 sampai dengan nomor 17. Oke, berikut adalah Jalan Burgundy Permai 1. Dari Jalan Burgundy Permai 1 ini kita akan sorot Jalan Burgundy Permai 2. Biasanya kita sorot untuk yang di Jalan Burgundy Permai 2 pada saat balik arah, karena kita akan menuju Jalan Burgundy Permai Raya dan kita sorot Jalan Burgundy Permai 2 ya saat ini. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 17 sampai ujung. Dan dari Jalan Burgundy Permai 2 ini kita akan menuju Jalan Burgundy Permai 3 yang ada di sebelah kanan kita. Oke, berikut adalah Jalan Burgundy Permai 3. Dari Jalan Burgundy Permai 3 kita akan menuju Jalan Burgundy Permai 5 dan melewati Jalan Burgundy Permai 2 dari nomor 6 sampai dengan nomor 17. Dan di sebelah kanan kita adalah Jalan Burgundy Permai 5 dari nomor 2 sampai dengan nomor 26 sampai ujung. Kita telusuri terus Jalan Burgundy Permai 5 ini. Masih di Jalan Burgundy Permai 5 yang di sebelah kanan kita, nomor 5 sampai dengan nomor 11. Kita dari belakang ya, kita sorotnya. Oke, masih di Jalan Burgundy Permai 5 dan ini adalah nomor 5 sampai dengan nomor 11. Sedangkan yang di sebelah kanan kita adalah nomor 3 dan nomor 1. Thank you.
Dan sekarang kita berada di Jalan Burgundy Permai Raya. Untuk yang di Jalan Burgundy Permai Raya, baik nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah signifikan ya, sudah ada yang huni juga nih. Dari Jalan Burgundy Permai Raya, kita akan menuju Jalan Burgundy Permai berikutnya. Kita mulai dari Jalan Burgundy Permai 6 yang ada di sebelah kanan kita. Nah, ini dia Jalan Burgundy Permai 6 dari nomor 1 sampai dengan nomor 17. Untuk yang di Jalan Burgundy Permai 9, Burgundy Permai 8, dan Permai 7, nanti kita akan sorot pada saat balik arahnya. Nah, untuk yang di Jalan Burgundy Permai 6 ini sudah finishing ya, terlihat di lokasi nih. Oke, berikut adalah Jalan Burgundy Permai 9. Nah, untuk yang di Jalan Burgundy Permai 9 ini sebagian sudah terlihat finishing. Ada juga yang sudah huni ya. Oke, dari Jalan Burgundy Permai 9 ini kita akan terus menuju Jalan Burgundy Permai berikutnya, yaitu Jalan Burgundy Permai 8. Nah, untuk yang di ujung yang 2 unit itu masih di Jalan Burgundy Permai 9 ya. Ini adalah Burgundy Permai 9 nomor 50 dan 52. Ini pun sudah finishing nih. Dan di depan kita adalah Jalan Burgundy Permai 8. Oke, mungkin sampai di sini video dari Dinta. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video serta informasi berikutnya dari Inta di Rumah Idolaku. Dan bagi sahabat Rumah Idola Clover yang ingin datang berkunjung, baik itu di weekend ataupun di weekday dan ingin didampingi oleh Inta, hubungin aja Inta. Nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini atau di video ini. Dan bagi sahabat Rumah Idola Clover yang ingin mendapatkan diskon serta gimmick-gimmick lainnya, masih ada waktu kok. Sampai tanggal 4 Februari 2024. Jangan sampai terlewat ya. Oke, sampai bertemu di lokasi. Salam.